Kita awal seputar Bandung Raya Malang, informasi pertama pemirsa PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat siap menjaga kelancaran pasokan listrik selama kegiatan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Selain itu, ribuan petugas PLN pun siaga untuk memberikan pelayanan sigap pada masyarakat selama momen mudik lebaran. Mendukung kelancaran mudik dan lebaran 2024, PLN UID Jawa Barat dengan matang telah mempersiapkan berbagai hal terkait kelancaran pasokan listrik Idul Fitri 1445 Hijriah. Upaya tersebut diantaranya kesiapan 50 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan membentuk posko siaga yang berjumlah 313 posko. General Manager PLN UID Jabar Susiana Mutia mengatakan untuk mendukung mudik lebaran 2024, PLN UID Jawa Barat telah mengoperasikan 200 unit EV Charger di 141 lokasi SPKLU yang tersebar di 27 kabupaten kota dengan rincian 8 unit slow charging, 125 unit medium charging, 54 unit fast charging, dan 13 unit ultra fast charging. PLN Jabar juga menugaskan petugas teknik dengan total personil sebanyak 4.320 orang dan personil PDKB TM 133 orang. Baik itu dari sisi pasokan energi listrik, kami sudah memastikan bahwa seluruh pasokan selama N-7 standar hari hanya, kemudian N+7 adalah kami siap secara pasokan listrik secara keandalan. Untuk kesiapan personil, kami pun sudah menyiapkan personil dan seluruh peralatannya, dan nanti pada hari Sabtu kita juga melaksanakan gelar apel siaga untuk kesiapan pasokan selama hari Idul Fitri ini. Kemudian dari sisi peralatan, kami juga sudah menyiapkan. Kami juga sudah siap seluruh peralatan yang akan dibutuhkan selama masa siaga 7 sampai dengan 7. Adapun keterkaitan dengan kontribusi PLN dalam acara jalur mudik, kita juga sudah menyiapkan menambah SPKLU sebanyak 50 unit di seluruh rest area yang ada di seputaran, baik itu perjalanan ke arah Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun nanti balik arahnya ya ke arah Jakarta, kami sudah menyiapkan. Dan hari ini tadi kita sudah meresmikan untuk 150 SPKLU yang ada di unit di rest area di sepanjang jalur rest area perjalanan tol. Total lokasi siaga 536 lokasi prioritas terdiri dari 97 lokasi masjid, 57 zona transportasi, 59 zona pertahanan, 39 zona pemerintahan, 136 rumah sakit, 42 lokasi wisata, dan 106 pusat perbelanjaan yang tersebar di 17 UP3. PLN UID Jabar optimis mudik dan momen lebaran kali ini dapat dirasakan dengan nyaman dan bahagia oleh seluruh warga masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.